إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali Adnan Eterkin Menderes atau lebih dikenal dengan nama Adnan Menderes, lahir pada tahun 1899 di kota Kocarci, Daulah Utsmaniyah. Di usia muda dia pernah terjun dalam perang kemerdekaan mengusir tentara Yunani dan dianugerahi medali kehormatan atas jasanya tersebut. Dia pernah mengecam pendidikan di American College di kota Izmir dan merupakan lulusan Fakultas Hukum Ankara University. Republik Turki dideklarasikan pada tahun 1923 dan di tahun selanjutnya pada tahun 1924, Daulah Utsmaniyah resmi dibubarkan oleh Mustafa Kemal. Menderes terjun ke dunia politik dan diajak Mustafa Kemal untuk bergabung dengan partainya, Republican People Party, di tahun 1931. Mustafa Kemal yang berhasil menghapus Daulah Utsmaniyah dan terus berupaya memadamkan cahaya Islam di Turki ketika berkuasa, dan meninggal di tahun 1938. Pada tahun 1945 bersama tiga orang rekannya, Menderes dikeluarkan dari CPH dan mendirikan partai baru Demokrat Parti. Pemilu demokratis yang pertama kali dilaksanakan di Turki pada tahun 1950 berhasil dimenangkan oleh Demokrat Parti, memperoleh dukungan 52% suara. Kemenangan yang gemilang itu menjadikan Adnan Menderes sebagai Perdana Menteri ke-9 Republik Turki. Langkah pertama yang ia lakukan ketika menjadi Perdana Menteri adalah mengembalikan azan ke bahasa aslinya, yakni bahasa Arab. Setelah selama 18 tahun lamanya di bawah pemerintahan Mustafa Kemal, azan dikumandangkan dengan bahasa Turki. Dia juga membuka kembali masjid-masjid yang ditutup di masa Mustafa Kemal dan mendirikan sekolah yang mengajarkan bahasa Arab. Adnan Menderes juga mengizinkan rakyat Turki untuk beribadah haji ke Tanah Suci dan meningkatkan hubungan dengan negara-negara Islam. Pada tahun 1956, dia mengusir Duta Besar Israel dari Turki. Kebijakannya yang pro-Islam membuatnya tidak disukai banyak pihak. Di bidang ekonomi, dia berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Turki yang membuat rakyat semakin cinta padanya. Di pemilu berikutnya, di tahun 1954 dan 1957, Adnan Menderes dan partainya kembali meraih kemenangan. Bersama partainya, Adnan Menderes berhasil mengalahkan dan menumbangkan partai yang didirikan oleh Mustafa Kemal. Pada tanggal 17 Februari 1959, pesawat yang ditungganginya Turkish Airlines yang terbang dari Istanbul menuju Inggris mengalami kecelakaan. Adnan Menderes selamat dalam kecelakaan pesawat yang menewaskan 14 orang dari total 24 penumpang dan awak pesawat tersebut. Di tahun 1960, kaum sekuler pengikut setia Mustafa Kemal membuat rencana jahat dan berupaya menjatuhkan Adnan Menderes. Dia dituduh korupsi, menyalahgunakan jabatan, dan melakukan pelanggaran HAM terhadap demonstran yang tak suka padanya. Pada tanggal 27 Mei 1960, militer yang dipimpin Jenderal Cemal Gürsel kemudian melakukan kudeta terhadap pemerintahannya, partainya dibubarkan. Media-media pro Mustafa Kemal menulis artikel yang mendukung aksi kudeta dan menjatuhkan nama Adnan Menderes. Adnan Menderes dicopot dari jabatannya dan dipenjara, hingga pada akhirnya dihukum gantung pada tanggal 17 September 1961. Dua menterinya Fatin Rostu Sorlu, Menteri Luar Negeri, dan Hasan Polatkan, Menteri Keuangan, juga dihukum gantung. Salah satu alasan dia digantung adalah untuk menghancurkan keyakinan rakyat Turki, yang saat itu meyakini bahwasannya Menderes dilindungi oleh Tuhan, karena pernah diselamatkan dalam kecelakaan pesawat terbang. Sebelum dieksekusi, Adnan Menderes mengatakan kepada tentara yang menghukumnya, "Maukah engkau mengatakan kepada tuanmu itu bahwa saya mati dalam keadaan terhormat?" Adnan Menderes, sang pejuang yang mengembalikan azan dan nilai-nilai Islam di tanah Turki itu, kemudian syahid di tiang gantungan. Pada tanggal 17 September 1990, 29 tahun setelah kematiannya, Perdana Menteri Turgut Özal mengembalikan kehormatannya dan menteri-menterinya. Maka mereka lalu dipindahkan dari tempat eksekusi, Pulau Imreli di Laut Marmara, ke sebuah museum di Istanbul, Turki.
Namanya lalu diabadikan menjadi nama sebuah universitas di kota Aydin dan juga dijadikan sebagai nama bandara internasional di kota Izmir dan nama beberapa jalan di kota-kota Turki.